Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kelantan memberi jaminan akan memastikan harga barangan yang dikenakan GST sebelum ini akan turun bulan depan. Amaran akan dikeluarkan kepada peniaga yang tidak menurunkan harga dan KPDNKK akan mengambil tindakan sekiranya barangan stok baharu dijual pada harga lama. Timbalan Pengarah KPDNKK Kelantan, Firdaus Zakaria berkata, setakat ini dokumentasi harga telah dijalankan di 50 premis perniagaan yang berdaftar di bawah GST khususnya sektor peruncitan. Maklumat harga itu akan digunakan semasa pemantauan pada 1 Jun bagi menentukan sama ada peniaga sudah menurunkan harga atau tidak. Yang akan diturunkan harganya itu adalah yang terlibat dengan GST. Mana-mana barang yang tak terlibat dengan GST, dia akan kekal sama. Kalau boleh, saya minta kerjasama daripada pihak peniaga untuk sama-sama memberikan kerjasama supaya tidak memanipulasikan harga semasa peralihan kepada penyifaran GST. Jadi, itu pihak kementerian minta sangat, dan kalau ada peniaga yang engkar, kita akan ambil tindakan. Firdaus ditemui media selepas mengetuai operasi pemeriksaan barangan keperluan di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru. Beliau turut memaklumkan harga barang keperluan di Kelantan, terutama barangan basah untuk Aidilfitri, masih lagi terkawal dan tiada kenaikan luar biasa. Orang ramai tidak perlu bimbang dan diminta segera membuat aduan sekiranya mengesan sebarang salah laku peniaga. Seramai 132 anggota penguatkuasa digerakkan bagi meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan ke atas semua peringkat perniagaan, termasuk kilang, pasar serta kedai runcit.